Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di video saya, di video channel Ople Tua 90. Oke guys, kali ini saya mau bikin lampu ya. Bikin lampu. Jadi diginin guys nih. Nah, nanti begini nih. Ceritanya custom guys, custom. Nah, gitu guys. Nanti ngasih gini ini. Nanti dilampat lagi. Dilampat lagi guys, dilampat lagi. Tuh. Oke deh. Ikutin terus ya video saya. Jangan lupa yang baru gabung, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Jangan lupa guys ya, subscribe guys ya, oke? Oke guys, pantengin terus channel saya di channel Ople Tua guys. Oke, pantengin terus guys. Kita keringin. Nah, kita tunggu sampai kering, guys. Sudah kering, guys. Ini buat di pinggirannya ya. Kita buka. Ini buat pinggirnya nih, buat pinggirannya ini, buat lampu sennya. Ini di sini nih. Kita coba dulu aja guys, kita dicoba dulu pantas apa kagak ya. Kalau pantas kagaknya komen aja deh di bawah. Nih, gitu. Nanti ini nih, nah, ini guys, begono guys. Rapihin ya, nanti kita dirapihin dulu. Pokoknya tonton terus video saya sampai akhir guys, nanti kita lihat hasilnya ya. Oke, thank you.
Nah, guys, ini hasilnya, guys. Hasilnya kayak gini, guys. Lumayan, guys. Buatan sendiri. Biasa kita mah buat tutorial-tutorial aja. Bagi teman-teman yang mau bikin lampu custom kayak gini, bisa bikin sendiri kok. Bisa bikin sendiri. Nah. Mau bagus mau jelek guys, yang penting hasil sendiri guys. Nih guys, begini hasilnya guys. Oke guys, mungkin segitu saja ya video dari saya. Ini hasilnya. Mau jelek mau bagus, yang penting kita udah puas ya guys. Bikinin sendiri, belajar guys. Buat teman-teman yang mau bikin lampu kayak gini, bisa kok dalam belajar gitu ya. Saya juga belajar karena bukan anak custom. Oke guys, mungkin segitu saja ya video dari saya. Bagi yang baru bergabung di video saya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, gitu ya guys. Oke guys, bagi yang pecinta otomotif, salam otomotif.